Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys ya, kita mau lanjut lagi Minecraft di Sun SMP Season 3 nya ya guys ya. Jadi setelah kemarin itu ya, episode sebelumnya kita membuat portal ya Moen ya. Akhirnya kita udah jadiin portalnya, Moen mana? Hilang. Kita udah jadiin portalnya guys di bagian sini. Aku menunggu dulu, aku sangat haus. Oke. Nah, kita udah jadiin. Kalian bisa lihat nih portalnya seperti ini guys bentuknya. Nah, ini versi kalau siang ya. Kemarin pas ku kamu ngapain? Dermanya ngikutin kamu. Iya, ngefans sama aku tuh. Dia punya nama, Moen. No, jangan mati. Di mana dia? Dia di mana? Di belakang sini ya? Lagi mainan bambu kah dia? Kok hilang? Oh, nah. Dia punya nama, Moen. Namanya adalah lah hilang. Nah, dia nggak, dia malu-malu kucing guys ya, namanya adalah Enderman. Nih ya. Enderman, dan dia malu-malu guys ya. Oke, jadi di sini guys ya, kemarin kita udah bikin portal ini. Dan ketika aku pakai shader itu, kalian lihatnya pas malam ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi aku akan tunjukin sedikit bentuknya seperti apa guys ya. Alright, dan kalian bisa lihat, oh my god man. Oh my god, that is cool man. Oh my god. Guys, bentuknya guys, lihat guys. Wah gila sih. Wah gila sih. Aku jadi pengen jadiin wallpaper komputerku coy. Moen awas kamu menutupin. Tidak. Get out. Get out. Tidak. Hey pergi. Pergi kau. Hey aku kebakar sendiri. Moen geser. Awas guys. Lihat guys bentuknya guys. Hey, kenapa api ini tidak mati-mati. Ah. Lihat guys bentuknya. Oh my god dude. Keren banget. Sumpah Moen. Jadi cahayanya itu Moen ya. Kalau kamu lihat cahayanya ini, itu mantul kesini Moen. Ke lantai ini coy. Jadi ada ungu-ungunya gitu loh. Oh gila keren. Ah, kemarin gak kuliatin pas itu ya, pas apa namanya guys? Pas siang ya. Jadi kalian cuma lihat malam jadi gelap banget ya guys ya. Nah ini gila sih bentuknya. I love it. Terus kasih dari ini guys ya. Tapi untuk kali ini guys ya, kita akan membuat sesuatu yang berbeda. Jadi di episode sebelum-sebelumnya ya, kita itu kan menghubungkan ini nih. Kita dua video aku default. Sedih. Ya nanti aku kasih screenshotnya ya men ya. Nah di bagian sini guys ya, itu kemarin kita tuh udah jadiin portalnya ya di episode kemarin. Dan kemarin aku review islandku. Dan buat saat ini guys ya, aku ingin membuat sesuatu yang berbeda guys. Apa itu? Jadi kita akan membuat apa men? Ya kita akan coba menghiasi bagian dalam sini guys ya. Ini kalau kalian lihat bagian dalam sini. Alright kita kesini. Eh nyangkut. Nah bagian dalam sini itu dengan menggunakan fosil guys. Cuman aku gak tau bakal cukup atau enggak. Ini tempatnya sempit banget sih Moen. Gimana ya. Tempatnya sempit banget sih guys. Gimana ya kalinya ya. Ya nanti kita akan pikirkan nih guys ya. Jadi pertama kita akan coba datarkan ini terlebih dahulu ya Moen. Kita masih punya stun-stun di sini gak sih. Kita pakai stun aja kali ya. Waduh duh duh. Apa yang cat coy. Stun sangat terbatas coy. Di bagian sini ada gak ya Moen. Stun. Ada banyak kah di situ? Di sini ada gak. Ada kan. Jadi kita lihat dulu guys ya. Oh nope. Oke, stun banyak lumayan, nice. Kita ambil semua ya guys ya. Karena kita akan pakai. Ini by the way, si ini ngapain ngikutin aku terus dah Moen. Dia ngefans apa? Jadi fans kita di Sun SMP apa ini? Endermannya ngikutin terus guys. Oke, jadi kalau buat kalian yang pengen bikin si Endermannya kayak gini guys ya, pertama kalian liatin terus sampai dia ngejar kalian. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai mati sih ya. Jangan sampai mati, jangan dibunuh guys. Jadi dia nanti bakal teleport-teleport ngejar kalian. Nanti kalau udah kelamaan, dia bakal bosen dan ya jadi orang gabut seperti ini. Dan dia sekarang naik kapal. Why? Kamu naik kapal. Dia sudah bosan mengikuti. Dan dia bermain dengan kucing. Oke, Enderman. Oke, Moen. Kita lanjutin lagi, Moen. Let's go. Jadi, di bagian sini, guys. Kita akan coba datarin. Nah, ini aku belum tahu, Moen. Mau dibikin seberapa, Moen? Langsung aja gini, kah? Langsung datar dulu aja, kah? Gimana? Oke, oke ya. Jadi, kita akan bikin ya, guys, ya, seperti ini. Nah, ini kita akan bikin datar segini. Dan mengisi ruangan di bagian sini sama sana, guys. Moen, kamu bagian sana ya, Moen. Aku tak bagian sini ya, Moen. Guys, ya. Kita akan bikin aja. Nah, seperti ini. Kita gedein dulu, ya kan. Nanti bagian pinggir-pinggirnya ini, aduh, malah kepencet loncat. Jadi nanti guys, ya, bagian sini bakal kita tutup. Jadi kan ini kan di dalam gua tuh. Bukan gua ya, di dalam batu gitu ya. Cuman, ini kapan main batunya jadi, Moen? Kapan main projectmu jadi, Moen? Tahun depan, ya, saat SMP sudah berubah jadi Sun S5 ya. Iya, ampun. Ya guys, ya, nanti kita lihat lah, nanti kita bantuin deh. Kalau misalnya Moen butuh bantuan, kita bantuin deh biar cepet kelar ya. Tapi aku kan nggak tahu pengennya Moen kayak gimana gitu loh guys ya. Nanti ku jadiin pohon acacia ya kan, nice.
Tapi dia cacian juga ya ini ya, bawahnya ya. Oke ya, nah ini kita lanjut dulu guys ya. Jadi pertama kita bikin datar aja guys, seperti biasa ini. Nanti kemudian pas kita udah custom, itu bakal kita dekor lagi lah ya. Oke, gimana main? Jangan sampai keluar dari portalnya aja gimana? Kayaknya cukup kan? Cukup nggak kira-kira? Cukup ya? Oke ya. Oke ya, kita main cukup ya guys ya. Nah, nggak usah keluar dari portal ini coy. Nah, nanti susah ngakalinnya kan? Kalau misalnya tempatnya main nggak jadi-jadi, ngakalinya kita susah guys ya. Jadi kita tutup aja seperti dulu. Oke, kita akan langsung pasang dulu aja guys ya. Kita cepetin biar nggak terlalu lama coy. Oke guys, ya jadi bagianku udah beres nih. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, main juga kayaknya udah beres ya. Jadi guys, langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya fosil guys ya. Block bone apa ya namanya ya. Jadi kita kali ini tuh mau bikin fosil ya guys ya. Kenapa bikin fosil? Karena, nah ini guys, jadi di antara batu-batu ini aku tuh pengen kayak ada fosil dari dinosaurus atau apapun itu. Karena pengen, nice. Ya, jadi kayak ada dinosaurus atau apapun itu yang nanti aku nggak tahu sih bakal kita kombinasi seperti apa. Cuman ini loh, men, gimana ya ngakalinya biar seimbang, men. Nih, lihat nih. Ukurannya nggak sama. Gimana, yang ini mau dipanjangin aja apa? Salahmu, kok salahku? Nggak dong, salahmu lah. Salahmu lah. Semua salahmu. Everything is your fault. Ya nanti kita akalin ya guys ya gimana caranya biar terlihat lebih bagus coy. Main itu sebenarnya ya, aku tuh pengen bikin ini tuh nyambung ke sini guys ya. Kemudian dibukain portal. Nah sehingga nanti di bagian sini kalau misalnya kita lihat ke arah si fosilnya itu juga kelihatan gini ya main ya, kayak gini ya. Nah jadi nggak terlalu nampak gitu guys ya, kayak siluet gitu loh. Nah ini masalahnya kita lewatnya gimana nih. Nah oke, kemudian kita hilangin aja main, dihilangin aja main ini main. Dan sekarang guys ya, aku akan coba crafting dulu ya untuk membuat yang namanya bone block. Jadi kita bakal pakai bone block ya guys ya. Kita akan langsung ambil aja, let's go. Tapi kalau nggak salah, bone block itu dia bikinnya pakai bone meal ya. Jadi ini kita buang dulu, oke. Okay. Kita jadiin bone meal. Alright. Kemudian kita jadiin seperti ini guys. Nah, kayak gini guys. Oke. Okay. Alright. Nah, cuman kayaknya kita bakal butuh banyak banget sih guys ya. Ya iyalah, aku akan bikinnya coba agak gede sedikit gitu ya kan. Jangan terlalu kecil. Alright, aku akan bikin dulu guys ya bone block yang banyak brother, oke? Okay? A few moments later. Oke okay guys, ya jadi aku udah jadi beberapa nih ya kan. Sebenarnya masih bisa banyak lagi tapi ya sementara segini dulu aja. Nanti kalau kurang kita nambah lagi guys ya. Dan by the way, aku juga request sama Zen buat bikinin biar aku beli ya kan. Kita harus berbagi sama member-member yang ada di sini ya guys ya. Dan ya dia jualnya 100.000, banyak Zen, mahal. Ya udahlah enggak apa-apa guys ya. Kita beli aja. Let's go. But nggak bisa beli. Hah? Kick here to push. Oke, okay, purchase ya. Oke, okay, aku beli 2 stack lagi nih. Dan ya, kita akan langsung aja malah ngeker ya kan. Langsung aja taruh sini guys ya. Kurang nggak ya segini ya? Ah, dikit lagi deh. Kamu ngapain main? Tidur apa? Ya wis lah. Tidur. Kita tanya ya. Ini saat-saat yang langka untuk tidur ya kayak. Masih sudah berbelanja. Iya, sama-sama Om. Hai guys ya, selamat pagi brother. Akhirnya kita bebek di seri zombie season 3 ini ya. Selamat pagi. Oke. Kemudian kita udah taruh beberapa di sini dan mungkin aku akan craft sedikit lagi ya guys ya. Kayaknya masih kurang menurutku. Jadi kita akan craft satu kotak lah ya. Oke. Okay. Kita lihat ya hasilnya berapa. By the way ini kenapa ada kasur di sini main? Nutupin crafting table ya. Ampun. Oke guys, ya kayaknya nih udah nih. Kita udah dapat tadi main juga udah crafting lagi. Oke, kita klik sini, kita taruh sini. Oke, kayaknya sih harusnya cukup ya. Harusnya sih cukup. Main kamu bawa kotakmu main, bawa batuan main. Batu sama koal. Oke, aku tak bawa koal ya. Ini aku taruh tempatnya main guys ya. Koal-koal mana nih tempatnya? Yang kiri ya. Aku taruh koal buat ngedesain ya guys ya nanti ruangannya. Kemudian aku mau bikin kayak ada rantainya gitu guys. Jadi kita akan pakai yang namanya block of iron kah? It's okay, kita pegang dulu aja. Aku pengennya sih pakai rantainya sih. Cuman sayangnya guys ya, rantai itu cuman ada di versi terbaru ya 1.16 guys. Kalau ada di sini udah aku pakai itu, keren coy. Ya mungkin ya. Masalahnya belum ada coy. Jadi oke lah, kita pakai seadanya dulu. Kita dekor gimana ceritanya. Aku sih pengen bikin kayak agak digantung gitu ya guys ya. Alright, sudah, ini kita ambil aja. Yuk, udah main?
apalagi yang kita butuhkan ya? Kayu dark oak bagus nggak yang dikulitin? Coba kali ya, dipegang dulu aja men. Kamu beli? Kita nggak punya kayunya sih. Ya udah, kamu beli ya. Oke guys, ya si men mau beli kayu lagi. Oke, kita coba-coba ya, nanti kita dekor dalamnya bakal seperti apa gitu guys ya. Maunya sih aku bikin kayak pertambangan gitu guys, biar kelihatan kayak bener-bener abis dicari ya men ya, fosilnya ya men ya. Alright, yuk kita langsung ke sini brother. Udah datar ya sekarang. Oke, kita mau mulai dari mana nih men? Sini kah? Apa sana kah? By the way, kita akan bikin dua yang berbeda ya. What is this? Mau gimana? Mau sini dulu kah? Atau sini dulu kah? Sini? What? Oh, hilang. Ya udah kita sini dulu ya. Jadi kita udah ngumpulin bahan-bahan yang kira-kira kita butuhkan. Tadi kita sempat kepikiran kalau misalnya kita pakai sandstone mungkin bakal lebih manis ya bentuknya ya. Jadi pertama kita akan bikin kakinya dulu aja kali, Muen. Nah, ini kakinya nih gimana nih bentuknya? Kakinya gimana, Muen? Bentuknya, Muen? Oke, aku akan coba dulu ya, guys ya, membuat kakinya. Alright, jadi ya bentuknya tuh gitu sih, masuk-masuk gitu sih. Gini sih. Oke, okay. By the way, nanti batasnya sini ya, men. Batasnya sini, jadi kita kasih jeda satu gitu ya. Kemudian kita pasang sini dulu. Alright. Nanti kalian tebak ya, guys, kira-kira ini dinosaurus apa gitu ya. Kalau bentuk sih. Kalau bentuk sih ya, men ya. Kalau nggak bentuk ya sudah, teman-teman. Maafkan kita ya, kan. Kemudian kita bentuk seperti ini. Alright, kita bikin tengahnya gitu ya, guys, ya. Nanti jadi ini bakal jadi badannya gitu ya, guys, ya. Alright, bentuknya kok aku merasa aneh gak sih, men? Ya udah guys, mungkin kita bakal speed up aja ya guys ya, biar gak kelamaan coy. Ya aku sambil mikir-mikir juga ini nanti bentuknya bakal kayak gimana gitu ya guys ya. Alright, let's go. Oke guys, ya jadi ini tadi kita udah beres. Sebenarnya guys, kita tuh mau bikin lebih panjang lagi ya men. Tapi tempatnya tidak mendukung guys. Tempatnya tidak mendukung ya, jadi bentuknya seperti ini guys ya. Tadi nih lihatlah ukurannya tuh udah gede gitu loh, udah mau lebar. Terus aku lihat-lihat kan, aku pikir-pikir kalau misalnya nanti terlalu gede dan ya kalau progresnya mau yang jalannya cepat nih ketutup ya guys ya. Cuman kalau enggak nih, kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya progresnya main gak jalan-jalan, nah terus si tulangnya itu panjang ya kan, nanti jelek jadi anjay malahan ya main ya. Jadi ceritanya di sini kita bikin kayak dia itu masuk ke dalam batu ya guys ya. Jadi si fosilnya ini kayak masuk ke dalam batu, jadi kayak baru ya baru dikeduk dan baru segini ya. By the way kalau aku DC, oke salah pencet. Coba ya guys ya, di sini aku mau pakai shader, kita tes bentuknya bakal seperti apa gitu ya kan. Let's go. Jadi tiap kita bikin kita akan cek bentuknya bakal seperti apa kalau pakai shader dan wow, minta shadernya dong ya nanti aku kasih ya. Cuman kalau di sini shadernya ya agak kurang sih, kurang cocok ya guys ya, karena mungkin terlalu HD kali ya. Lihat guys ya nih, lampunya terlalu HD. Jadi bentuknya tuh juga ikut HD gitu loh. Iya ampun, cuman emang komputermu kuat main. Nanti aku kasih lah ya. Kalau meleduk jangan salahin aku, oke? Karena kemarin punya aku aja suhunya sampai 80 main. Oke guys ya, kita lihat di sini guys ya bentuknya seperti ini coy. Tapi kalau nggak pakai shader sih, menurutku malah bagusan nggak pakai shader sih. Lebih alami gitu guys ya. Nih, nah lebih alami guys ya kayak gini. Jadi aku tuh tadi sebenarnya mau aku bikin, terus kalian mau aku kasih tanya ini tuh bentuknya apa gitu coy. Add icon aja.
bagus. Cuman ini ya kalian bisa lihat guys ya, ini tuh kita ceritanya bikin apa sih main? Yang itu loh guys, pemakan tumbuhan yang dia tuh ada lancip-lancip di atasnya. Dan nanti gue kasih gambarnya di situ. Tapi nggak jadi 100% setku. Nah ya pokoknya itulah ya, nggak jadi 100%. Tapi it's okay, ini udah bentuk kok ya, udah bentuk jadi seperti ini guys. Cuman nanti di bagian sini kita akan bikin lagi. Ini kita review dulu ya bentuknya jadi seperti ini. Kenapa kita bikin seperti ini guys? Karena ini kita bikin kayak gua gitu ya. Jadi lagi ditemukan kayak gitu ya guys ya. Dan ini di antara dua dimensi. Gak paham sih sebenarnya, tapi ya okay lah. Ya kita akan coba lanjutin lagi untuk bikin yang bagian sini ya guys ya. Alright. Oke guys, ya jadi udah beres nih ya proses pembuatannya fosil kita, brother ya. Jadi yang bagian sini itu kita bikin cuman badannya aja guys ya. Karena tadi bagian sini kita ndak puas bikin badannya. Dan kita bikin badannya di sebelah sini. Ya walaupun ini ceritanya beda dinosaurus ya mainnya. Di sana itu sebenarnya pemakan tumbuhan, di sini tuh aku nggak tahu apa ini. Yang penting dadi guys ya. Kita lihat bentuknya aja lah. Oke, kalian bisa lihat dari atas sini. Nah ini adalah, bentar ini pilihin dulu. Nah bentuknya kayak gini guys ya. Jadi kayak tulang-tulang gitu ya. Oh nggak tahu terlalu rapat atau enggak, tapi ya menurutku udah cukup lah ya. Dan hampir sama dengan yang di sana ya guys ya. Cuman kalau di sana ya ada mukanya, yang sini cuma badan doang gitu ya kan. Oke ya, kita coba lagi pakai shader. Oke. Tengah-tengah sini jadi ada warna ya guys. Ada reflectionnya dari portal sini sana sini. Ya bagus. Ada ungunya, cuman keren loh. Wow, nice. Bentuknya jadi seperti ini ya guys ya. Kayak museum beneran sih brother ya. Nah bentuknya kayak gini. Kalau yang di bagian sini itu bentuknya seperti ini ya guys ya. Nah aku pengen lihat dari atas sih. Coba naik ya. Oke, mungkin kalau dari atas lebih kelihatan guys bentuknya ya. Oke. Nah bentuknya kayak gini ya guys ya. Nah sebenarnya aku pengen bikin kiri kanan itu, cuman ya nggak cukup deh tempatnya. Jadi ya jadinya seperti ini. Oke, okay. Nah, ya paling nggak udah jadi lah ya, paling nggak. Ya kira-kira seperti ini guys ya video kita kali ini. Dan untuk kali ini kita sudah membuat fosil di antara dua dimensi. Dan ini ceritanya ya, kita berada di runtuhan gitu. Dan ya udah ada yang nemuin, jadi udah toaster seperti ini. Tadi Moise sempat ngasih saran kayak gimana kalau misalnya pakai lantern. Kayaknya nggak cocok sih menurut gue guys ya. Jadi aku pakai torch aja di bagian sini. Dan di sini kita pakai sentuhan koal-koal juga biar lebih nice. Dan aku belum tahu sih penutupnya sini besok apa. Atau mungkin kalian ada saran kira-kira gimana guys ya, tulis di kolom komentar guys ya buat penutup di bagian sini guys. Hai guys, jadi kira-kira seperti guys ya video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share guys ya. Dan jangan lupa subscribe juga karena subscribe gratis. Dan kalau misalnya kalian ada saran, langsung tulis di kolom komentar guys ya. Kira-kira kita bangun apa lagi ya kan. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Sampai jumpa di video early streaming selanjutnya. Bye-bye.